yo sahur bersama-sama, bersama-bersama. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ini Sahur yang dipersembahkan oleh dari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang terbaik. Di sini bukan anak-anak malas, tempatnya orang-orang yang kreatif. Di sini bukan anak-anak manja, sedikit ceria, banyak mintanya. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Kita kerja, 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 ayo kita kerja. Dari Majalaya, dari Majalaya, sampai ke Bintaro, sampai ke Bintaro, cari bini kaya, cari bini kaya, berlomba-lomba, berlomba-lomba. Lomba-lomba mereka tuh cari jodoh, kalau kita duit jadinya gado-gado. Kerja, kerja, ayo kita kerja. Kerja, kerja, ayo kita kerja. Pipis bayar goceng. Toilet umum itu. Kita ucapkan terima kasih Selang sudah hadir di Ini Sahur ya. Selang. Selang. Gimana nih? Udah pada sahur. Lu beler begitu belum tidur ya? Belum tidur nih. Iya, udah 2 hari. Udah 2 hari enggak tidur. Oh, konser terus, konser terus. Ngeband, ngeband. Ada acara terus. Enggak bisa tidur. Kenapa? Banyakan begadang nonton bola. Oh, enggak ada bola juga. Iya. Bim. Bim. Bim, tolong bantu ya. Bim, salah Bim. Ini Cak luar biasa Cak ya. Kedatangan Selang ini. Kirim ke mana Mas? Iya. Pizza satu apalagi? Bukan. Ini penonton membludak nih ya, luar biasa sekali ya. Ini basis ya? Ya, basis. Kenalin dulu. Siapa namanya? Ivanka, bukan. Ivanka? Bukan. Ivanka, bukan. Bukan. Oh bukan Ivanka? Berarti? Ivanka? Bukan. Bukan, bukan. Bukan berarti. Bukan. Wah, dia tidur lagi. Andre, ini gitaris nih. Saya punya merchandise buat penonton. Merchandise apa? Fish ya. Hey bro. Ini guntingan ini tadi nih. Potong kaos. Ngapain dipakai juga kagak bisa sepotong. Ntar ada rumah buang aja. Nggak guna.
satu, lu satu. Kompak yang tuh mau ngasih yang nggak punya lagi cuma satu. Itu aja bikin sendiri mahal. Tadi udah nih, ini siapa? Gitaris. Gitaris. Hah? Abdi. 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 Abdi Tipayun. Abdi Tipayun. Satu, dua, tiga, empat. Ini siapa? Ini setiap band yang tampil di sini dia ada mulu nih. Rido enggak pantas ini. Bobo selang lagi. Nah ini justru. Yang identik dengan band selang ya ini. Oh. Ini efek. Efek, efek. Efek. Coba bunyiin efeknya, bunyiin. Bunyiin dong efeknya. Bukan masalah gini, nah, dia grup siapa? Rido berhalangan Rido. Siapa? Rido. Rido gitaris. Dia edisional. Ya gitaris masa Rido Roma, Rido gitaris. Oh berhalangan kamu gantiin? Ya. Ini mereka udah tahu belum kalau kamu gantiin Rido? Gak tahu, malah baru tahu sekarang mas. Jangan main masuk aja. Lagian ini ya. Barusan dipanggilnya apa pak? Selangka? Iya selang. Ini selang pak. Bandnya. Nama band. Nama bandnya. Dia pengen ikut, bawa selang sendiri kali. Ini setiap ada band ngikut melulu nih orang nih, kasihan ya. Juga nih. Edisional. Bikin band sendirilah, jangan gabung-gabung dulu. Bikin gak punya temen kali dia ya. Iya. Nomad, band nomad. Nih kita dites dulu kekompakan nih. Coba. Selang ini sudah ya. Pasti kompak karena ini apa sih? Orang ngobrol sama sana. Main ngelonong aja. Nanti gilirannya ditanya. Coba dong. Uji kekompakan nih. Uji kekompakan dulu. Ya. Uji kekompakan, coba. Agnes Monica lo ngapain sih? Bim, bro. Bim. Pak. Pila masih kosong. Ada dua kamar. Ternyata ini ya, punya humoris juga. Bercanda kalau bercanda. Bercanda sama teman-teman ya. Ya. Coba dong. Si peace. Pot. Peace. Pot. Peace. Pot. Peace. Pot. Itu pak. Apa? Yel. Itu latihan setahun om. Latihan setahun cuma pispot doang, latihan setahun. Kalau bisa diganti jangan itu tadi. Apa tadi dong? Apa? Pispot. Berapa kali disebut noleh terus dia. Oh. Itu mah isinya lagi, pak. Mana nyari makanan di gigi lagi. Udah kalau begitu selang nih bantu saya aja dulu ya. Makasih. Okay. Ya, coba prok. Bantu. Iya. Ngapain? Kerjain selek ya? Iya, biasa. Hati kamu. Coba dong, berhitung. Tahu hitung-hitungan gak? Tahu. Coba, kalau memang anak band harus tahu hitung-hitungan dong. Satu. Coba. Dua. Tiga. Oke. Okay. Empat. Berhitung, mulai. Satu. Dua. Tiga. Oke. Keren. Lu coba sana deh. Kan terakhir. Sana deh. Oke dong. Nih. Teman aku mana? Mari di sini. Berhitung mulai. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat dong mestinya. Oke tadi gimana? Bapak lihat dulu. Bapak itu gak mestinya empat dong. Yaudah empat, ayo. Berhitung. Dari saya. Pak, itu siapa ya? Ini, Anda kan berhitung, ini ya. Yang berhutang. Berhitung, mulai. Mulai. Satu. Dua. Empat. Tiganya mana? Habis dua, empat. Halo, serang sini deh, ya. Jangan. Bagian gue kalau lo mau ngasih. Oh, jangan. Sorry. Ya udah kalau begini. Peace, bro. Kayak teko gatel. Ya udah kalau gitu tolong buka acara dulu dong, biasa seperti biasa. Sini, kameranya sini. Mana? Lur, sehat, Lur.
Gimana ngomongnya? Dia kayak Amisar sih. Pemirsa, kita mau mulai acara nih, gitu. Pemirsa, kita mau mulai acara nih. Ayo, di depan TV ya. Ayo, di depan TV ya. Ayo, krok krok krok. Ya, kita berjumpa lagi di Ini Sahur. Ini Sahur. Tahu-tahu sudah ada meja dan kursi di sini. Itu tadi seleng disulap, selang disulap jadi meja kursi. Pemirsa nggak tahu kan tadi bagaimana hebohnya? Iya lu nggak tahu. Sampai ada dua yang keinjek. Iya. Keinjek kakinya sendiri. Iya. Tadi ada yang bawa kursi, bawa lemari, bawa kulkas. Lemari, kulkas nggak ada meja kursi. Heboh lah pokoknya. Oke, kalau gitu. Kita segera akan membacakan kuis Twitter dan interaktif ya pada pagi hari ini. Kuis! Kuis! Ini kuis! Iya. Kuis Twitter pagi ini adalah buatlah gombalan dengan menggunakan kata jujur. Tuh. Mention ke @ini_talkshow dan at Oppo Indonesia dengan hashtag ini sahur 17 Oppo 3. Oppo F3. Contohnya, at Ludi, jujur aja lihat kamu tuh bikin aku takut. Tuh contohnya. Takut jatuh cinta dan gak bisa ngelupain kamu. Nah. At ini @ini_talkshow, at Oppo Indonesia dengan hashtag ini sahur 17 Oppo F3. Nanti dong. Akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Camera. Dan selanjutnya akan ada satu hadiah sepeda motor dari Cak Lontong ya. Truk. Waduh, hebat tuh. Dan kita juga nanti akan ada kuis interaktif. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Nah, ini dia nomornya. Ya, ini. Di sini nggak ada, di rumah ada tadi. Ya, pastilah. Oke. Ya, itu dia. Jangan siapkan lupa di diri masing-masing ya. Tepuk tangan dong. Banget sih. Gak akrab, aku tuh kesel banget sama Mas Tuko. Aduh. Ini gerobaknya kalau ada masalah apa nih datang-datang kemari terus ribut-ribut begini. Jadi kemarin itu udah lama ya, Mas Tukul minta modal sama aku. Buat bikin toko roti yang gede banget, mau diiklanin di TV-TV, di Net TV. Terus? Gak taunya ternyata jadinya kayak gini, udah bohong. Aduh. Malah cuma jadi gerobak gini sebentar, doang. Sebentar, ini Mamat, speakernya yang mana sih? Nih, coba. Jelas speaker ini. Speakernya ini masih nanya. Saya nggak tahu apa maksudnya di mana. Ini speaker, ini amplifier.
sampai ya. Begini loh, begini ceritanya. Ini kan dia mau ngajak kerjasama sama saya. Terus. Jualan. Roti. Ya, ya bisnis lah ya. Kan harus step by step dong. Oh jelas dong. Harus small by small. Betul, planning. Planning by planning. By planning. Ya, sedikit demi sedikit, little by little. Ya. Tapi ngomongnya awalnya gak gitu. Mas sedikit demi bohong. Sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Habis ya. Dong. Lama-lama jadi bukit harusnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama. Sedikit-sedikit duit. Kristalisasi keringat, kalau mau banyak duit. Jadi seperti itu. Ini nah ini sudah jalan bisnisnya gitu. Sampai aku udah bikin itu jingle. Jingle khusus lagu DJ yang keren coba banget. Coba jinglenya seperti apa? Coba jingle. Udah aku buatin. Coba, coba. Katanya seperti mau dipasang iklan di TV. Nah ya jinglenya seperti apa coba? Coba. Coba. Ya. Roti, 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 roti. Sambalado. Itu begitu. Enggak, tapi itu pakai suaranya siapa sih jinglenya? Kok enggak enak banget, harusnya depannya ada otak-otak. Iya, tapi saya lihat sih. Musiknya udah keren loh. Keren banget. Bagus itu ada remix-remixnya. Rancak banget. Ngebeat gitu. Nge-beat. Itu pasti begitu denger orang langsung pada lari. Wah, ada yang bawa batu, bawa... Ini tapi, kan enggak sembarangan ini, bukan roti sembarang roti, di dalamnya ini wow. Roti sandal japit. Berbagai rasa. Ini roti apa ini? Ini berbagai rasa, ini ada isi nanas, ini isi durian sama pohon-pohonnya. Ini juga ada door prize-nya. Ada door prize. Kalau bisa makan terus ada nomornya cocok bisa makan di rumah sakit terdekat loh. Enak. Jualan boleh, kerjasama boleh, tapi harus yang jujur di awal. Bener. Pasti dong, buat apa? Kalau kerja nggak jujur, buat apa? Cuman kan masalahnya kan dari awal ngomongnya apa? Ya nggak bisa begitu. Mestinya kalau dari awal ngomongnya bisnis, harus bisnis dong. Tapi ya kayak gitu. Ini roti isi ulang. Mau kocor? Roti isi ulang. Isi ulang. Ini gak sembarangan loh. Tuh. Ini properti 3 tahun loh itu. Kacau nih. Ini, roti ini produksi pabriknya udah jadi bengkel motor. Dan bisa bahasa Inggris. Orang kan gak bisa bahasa Inggris, makan roti bisa bahasa Inggris. Yang benar. Kok bahasa Inggris itu kata kerja pakai to. Pergi to go. Pergi to go. Terbang to play. Terbang ke bawah turun. Tumbuh saya tahu tumbuh. Anak kecil malam-malam tuyul. Anak tumbuh, tumbuh. Orang gak jelas tukul. Bisa bahasa Inggris. Coba. Ini kalau makan ini bahasa Inggrisnya jago. Loh pasti. Coba, coba. Tuh ini. What's your name? Oh. Coba dirimu. Coba dirimu, coba dirimu. What's your name? Coba dirimu. Hey. Halo, makan bukan. Bahasa. Kok mau sih kamu? Lo tahu kelakuan kita sama. Tapi cobain beneran loh. Ini, saya tadi ngomong cuma bisa what's your name doang. Iya, Azan kan susah bahasa Inggris coba. Udah mulai reaksinya. Belum ditelan. Oh, belum. Udah nih, udah nih. Udah ditelan. Ladies and gentlemen. Ladies and kudis gatel, teman. Gimana? Bukti otentik, aku aja enggak ngerti bahasa Inggris aja. Tapi bisa begini ya. Bisa bahasa Inggris. Coba kamu makan dong. Coba jadi promosinya bahasa Inggris siapa tahu go internasional ya kan? Iya mudah-mudahan. Wah. Bekas pemain sirkus. Ayo, ngomongnya. Ini. Ngomongnya.
Oke? Okay? Apaan oke okay doang? Oke. Okay. Bahasa Inggrisnya. My name is growing up. Yeah. Oh, growing up. Tumbuh, tukul ya. Yeah. Hmm. Tukul, turunan kuntilanak. Mas Abdul, nih kalau yang namanya usaha, mulai bisnis apapun itu harusnya jujur. Loh, saya jujur, saya enggak. Nah ini partnernya aja mulai merasa bilangnya tertipu. Bilangnya mau iklan di TV, udah suruh bikin jingle, udah gitu aku udah disuruh, katanya mau ada tokonya gede banget gitu, di depan Senayan, nah, di Senayan di mana-mana. Janjinya banyak seperti cabangnya, itu. Banyak cabangnya, gak taunya cuma gerobak ya ini udah, doang, bohong. Yaudah pokoknya saya jadi, akan memperbaiki. Nah usaha tuh dimulai deh. Harus dari niat yang jujur. Iya, harus dong. The nuance and honesty and honesty. Bahasa Inggris. Artinya, artinya. Boleh sesuatu usaha dengan jujur. Iya, iya, iya. Udah kalau gitu aku tak langsung memperbaiki kekurangan-kekurangan saya yang tidak bagus. Makasih. Ya, udah Yasmin, di sini dulu ya. Oke, kalau gitu kita langsung ngobrol-ngobrol lagi. Hati-hati. Makasih ya. Mari sama-sama. Ah, wes. Apa? Nah, nanti kita lagi di sini aja.